Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Beranda Islami rahimakumullah. Ketika Ramadan datang, semua orang yang merasa Islam ikut terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi sayang sekali bahwa Ramadan dijadikan tradisi tahunan. Mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi banyak yang tidak mengetahui makna dan tujuan Allah memerintahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Ingat para pemirsa, bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattakun ayyama ma'dudat. Orang-orang yang telah memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajatnya dengan media puasa. Dan puasa adalah merupakan media yang paling amat luar biasa yang Allah pilih untuk meningkatkan derajat orang beriman, menaiki satu tingkat yang berikutnya adalah muttaqin. Oleh karena itu puasa tidak bisa dianggap merupakan tradisi yang penting, enggak makan, enggak minum, enggak hubungan badan dalam satu hari. Itu puasanya anak-anak. Dan lebih trennya lagi adalah banyak orang yang puasa tidak makan, dia pertahankan dirinya. Akan tetapi kewajiban yang nomor dua dalam rukun Islam dia enggak kerjakan, yaitu sholat. Lucu kan? Ini ibarat kata ulama-ulama kita, orang pakai baju enggak pakai celana, atau pakai celana enggak pakai baju. Puasanya dia ambil, sholatnya dia enggak jalanin. Padahal puasa dan sholat adalah sesuatu hal yang paling fundamental dalam Islam. Sampai Nabi SAW menyatakan, qawaiduddin salasah, dasar-dasar agama itu ada tiga. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Yang kedua adalah iqamis shalah. Yang ketiga adalah shaum Ramadan. Dasar yang harus dilaksanakan oleh umat Islam itu yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah salat, dan yang ketiga adalah puasa. Faman taraka wahidatan minhunna, barang siapa yang meninggalkan satu di antara yang tiga itu, kata Nabi, faqad kafara, maka sebetulnya dia telah keluar daripada ajaran Islam. Oleh karena itu, Ramadan perlu kita hiasi dan perlu kita terima dengan hati yang tulus ikhlas. Sehingga tidak hanya puasanya saja yang sebagai olahraga batin kita tidak makan, tidak minum dan badan kita. Akan tetapi kesempurnaan amaliah-amaliah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam rukun Islam yang lainnya pun juga kita sempurnakan dengan momen Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun kita tahun kemarin. Kita tidak hanya puasa, akan tetapi tetap melaksanakan sholat pada waktunya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita dari muslim menjadi mukmin dan dari mukmin menjadi muttaqin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.